Menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar takbir tanglung keliling, dimulai di halaman Masjid Al-Aqsa pada Sabtu malam lalu. Pawai dilepas oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi bersama Kapolres Sukamara AKBP Dewa Made Palguda dan unsur terkait lainnya. Terlihat kendaraan roda 2 dan roda 4 memeriahkan acara pawai takbiran yang mengelilingi kota Sukamara tersebut. Setiap kendaraan dilengkapi pengeras suara dan lampu-lampu untuk memeriahkan pawai takbir tanglung tersebut. Dalam pelepasan tersebut, Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi menghimbau kepada masyarakat yang mengikuti agar sama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran selama pawai takbir tanglung berlangsung. Berkorban dalam arti kata untuk saling kasih mengasihi sayang menyayangi antara sesama manusia, sesama kita seluruhnya. Baiklah, ini sebagaimana yang sampaikan oleh Pak Kapolres, tolong jaga di jalan, ya, di jalan dijaga, lihat kiri kanan. Dari Kabupaten Sukamara, Tim Banjir Putih mengabarkan.